Okay, ini Suzuki engine ES original, 4 speed original. Okay, sekarang ni korang tengok di belakang ni dia mesti ada satu washer. Aku buka dulu Dia ada washer. Ni original ni, original dia besar. Tebal. Dia punya stopper dia tebal. Tak sama dengan yang lain lah. Kelas dia pun lain. Ni original ni. Kelas dia lain. Tapi korang ni semua handal-handal ni. Yang mana yang buat motor ni semua handal-handal. Semua hebat-hebat. Jadi kita kongsi je lah. Nak tak kongsi. Nanti kita pun lupa juga satu masa nanti. Kongsi je lah. Okay. Washer dia. Yang ini kedudukan dia. Macam ni lah. Kedudukan dia. Kedudukan dia macam ni. Ini stopper. Okay. Sekejap nak tarik dulu. Pastikan kiri jangan jatuh. Stopper dia yang ni moncong ni ke atas tau. Yang ni dekat bawah. Pastikan kedudukan dia betul tau. Okey. Yang ni ini dia punya dia punya apa ni? Spacer ni. Spacer ni dia sama tau. Spacer ni sama dengan yang standard ni. Yang standard ni biasa yang standard ni dia sama yang auto ni. Dari spacer ni kan. Sama. Ini. Jadi pasang ni dulu. Lepas tu yang ni pasang je ni. Okey. Ni letak. Macam ni masuk. Okey. Masuk dia. Pastikan kedudukan sama. Masuk dia punya key dia. Kunci dia ni. Dia kena tekan sikit. Kalau boleh dia kena singgit-singgit sikit ni. Dia kena singgit sikit. Kiki dia dah masuk. Sekarang bila kiki dia dah masuk sini, kita masukkan yang tadi ni. Ini. Yang ni. Yang ni atas, yang ni bawah. Okay. Masuk je tak apa. Tiga tempat ni sama. Masukkan je. Tiga ni dia boleh masuk. Tapi macam biasa lah, dia rapat. Jadi nak masuk tu dia fit. Okey. Lepas tu masukkan washer ni kat atas dia. Skru. Okay. Kemudian yang ni kan, bawah ni terkosong tak ada apa. Ini so, yang ni okay. Si sama sama tinggi ni. Yang ni sini. Lepas tu kelas ni. Ini apa ni apa? Pressure kelas lah. Ini. Saya kena ngam sini. Ya ni.
Ada benda yang orang boleh tunjuk, ada benda yang orang tak boleh tunjuk, tak boleh ajar. Sebab apa? Sebab nak cik makan. Macam itulah. Kalau orang tu pasang macam ni, mungkin boleh dapat pasang ni. Tapi bila dia pasang kelas ni kan, dia jadi slip. Cara dia, ada cara dia. Bila dia pasang slip, dia orang boleh buat. Tapi sampai tu jadi slip. Bila dia pergi hantar dekat orang yang dah mengkaji ni, orang tu dapat buat, dapat duit. Macam tu lah. Lepas dia dah bayar duit, ilmu dah kena, dia dah bayar, dia pula dapat ilmu. Macam tu lah. Ini kita kongsi. Okay.